Assalamualaikum guys, salam sejahtera, selamat kembali ke Karisma Channel. Pada yang baru datang ke Karisma Channel, terima kasih dan sekiranya sudi subscribe, like, share dan komen. Baiklah, untuk vlog saya hari ini saya ada untuk pergi ke dos penggalak ya, dos penggalak booster dos vaksin COVID-19. Pada hari ini 30 November pada jam 11 pagi di KPJ Tawakal Kuala Lumpur. Jadi kita menuju ke sana, kita tengok macam manakah dos penggalak. Sebab saya salah seorang penerima dos vaksin Sinovac. Jadi kita ada dos penggalak. InsyaAllah mudah-mudahan semua dipermudahkan. Alright, stay safe, all the best. Kita sudah parking kat luar ni. Hari Hanim temankan saya, mudah-mudahan dipermudahkan. Nanti kita nak pergi dapur Sarawak lepas vaksin, kita pergi dapur Sarawak. Let's go. Tengok macam mana. No walk in. Ramai juga orang. Ada hot and roll guys. Rock hot and roll. Ayam Mas Booster Express. Nah, isi borang. Okay guys, kita dah vaksin booster. Dah vaksin booster dekat KPJ Tawakal Hospital. Alhamdulillah, saya tadi tersilap. Tersilap. Apa-apa pun dah kena cocok. Dah. Dah selesai guys, dah selesai. Kata orang Sarawak main boyok.
Saya tadi lepas isi borang, jadi yang nurse pompa tu suruh beratur. Saya ingat beratur duduk terus. Jadi rupa-rupanya beratur nak register. So saya duduk terus. Bila duduk terus, duduk tu kira dah register. Bila sampai dekat bilik nak inject tu, dia check belum register. Maksudnya saya skip satu step tadi. Itulah cepat. Apa-apa pun alhamdulillah. Siapa yang salah di situ? Saya skip satu step. Jadi sepatutnya lepas isi borang, bagi borang tu balik. Lepas bagi tu borang tu balik, dia bagi satu keping dengan kita balik. Lepas bagi satu keping dengan kita balik, saya kena beratur dekat counter registration tu. Jadi mungkin misi tu bagi tahu beratur saja. Saya pun terus beratur tempat duduk. Maklumlah, kita tak tahan berdiri. Teruslah beratur tempat duduk. Bila dah beratur tempat duduk, maksudnya dah bersedia untuk dicocok. Jadi saya skip lah part register. Bila dia check saya punya apa nama tu, My Sejahtera kat dalam, dia cakap belum register. Jadi memandangkan misi tu dah pegang apa nama tu injection, dia pun dah tunjuk dengan saya Comor, apa namanya tu, Comirnaty Pfizer 0.3 ml. Jadi dia cocoklah saya dulu. Alhamdulillah, nasib dia tak tentang saya keluar balik. Jadi saya sudah dicocok, baru register. Dan pada masa itu orang ramai beratur macam bengang je tengok saya. Apa boleh buat, nasib kan, rezeki. Terima kasih kepada abang polis tu jugalah, tak marah. Nah, cuma lepas saya ada seorang lagi yang macam tu. Okey. Lepas dicocok dekat sana, sebab di hospital dia lebih crowded lah, tingkat 10. Dia tak macam PPB. PPB luas, tempat beratur selesa. Jadi sini tadi crowded. Kalau tanya saya, mungkin boleh diperbaiki lah dia punya sistem. Macam mana cara sistem untuk dia punya apa nama, aliran untuk dicucuk. Tempat cucuk tu satu saja, seorang saja yang cucuk. Dan apabila duduk, kita orang dipanggil naik, saya adalah orang yang pertama di depan. Sebab saya duduk di kerusi depan. Itulah untungnya bila duduk di kerusi depan. Bila dia panggil, saya terus dapat naik lift 6 orang yang pertama. Bila kita sampai di atas tu, kita adalah orang 6 orang yang pertama. Selepas tu ada lagi lift yang kedua dan ketiga. Jadi itulah sebabnya dapat cepat nak siap. Alhamdulillah. Terima kasih kerajaan Malaysia kerana bagi kita booster dose. Okay guys, itulah dia cerita kita punya vaksin penggalak. Booster dose COVID-19 vaksin. Sudah yang sekarang selesai di KPJ Tawakal, Kuala Lumpur, Jalan Pahang. Alright, kepada anda yang masih belum mendapat booster, saya harapkan anda mendapat booster juga secepat mungkin. Mudah-mudahan kita dilindungi, InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. So, tahniah kepada Karishma Channel. Semoga terus sukses dan tidak berputus asa untuk menghasilkan video-video. So kepada semua yang menonton video ni, jangan lupa subscribe kita orang punya channel dan support YouTuber-YouTuber ataupun content creator local. Dan itu saja. Terima kasih. Bye-bye dan Assalamualaikum.